Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bersama Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Wamenhan RI, Herindra menghadiri rapat kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, DPR RI, bertempat di ruang rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Gedung MPR DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 3 September tahun 2024. Rapat kerja bersama DPR RI ini membahas terkait rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertahanan RI dan TNI tahun anggaran 2025. Hal ini bertujuan untuk memastikan rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan tujuan organisasi dan juga alokasi anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang ditemui oleh awak media menuturkan pembahasan rapat diantaranya anggaran perumahan, tunjangan kinerja hingga dana kontingensi prajurit TNI. Terkait dana kontingensi, misalnya ada bencana alam, kita bisa memberikan uang makan prajurit dan untuk dana operasional kegiatan tersebut, pungkasnya.